Nah, rekan-rekan, kita nyebrang sungai lagi, masuk ke wilayah Kecamatan Kadungorak lagi ya, ke kampung saya. Nah, ini lapang tenis meja yang suka digunakan oleh warga ya. Biasanya di malam hari, karena kalau siang hari pada kerja, ada yang ke sawah, ada yang berdagang. Ini kalau malam hari lumayan ramai di sini. Ini nama kampungnya adalah Kampung Pencelut, Desa Rancasalak, Kadungorak, Garut. Bu, assalamualaikum. Punten. Secara repi menuju Ari Calan. Dan api menuju ke sawah. Nah, ini ada masjid namanya Masjid Al-Hidayah teh. Weh, ada ini. Nuju naon ieu? Sehat. Nuju naon bade ngunyalan naon ieu? Bade ngunyal semen. Oh, ti ditu ti jalan. Oh gitu. Kanggo naon ade? Oh, di dapur. Siap lah. Sok atunya sing lancar. Nah, rekan-rekan, ini namanya Jalan Nangoh. Itu ke sebelah sana itu ke arah Kadungorak. Jadi di sini warga masyarakat itu mata pencahariannya ada yang berdagang. Ini seperti ini dagang kupat tahu. Tuh, iya si teteh nuju icalan teh nya. Tuh, ini si teteh. Hayang dipasihan artos. Didoakeun teh icalanana sing laris manis. Amin. Sareng teteh teh teh kenalan heula teh. Sri Wahyuni. Tuh, sareng teteh Sri Wahyuni. Iya, sareng teteh. Ibu Maisaro, mudah-mudahan teh siap teh di kantor nantinya. Ya, nuhun, assalamualaikum. Nah, ini ada warung toko buku. Nah, ini Mang Ujang, rekan-rekan, ya, salah satu tukang bangunan senior di sini. Ini beliau sangat bagus hasil pekerjaannya. Kade gebis Mang Ujang. Ayo adik kantun. Oh, ayo si abang juga, Bang. Halo, Bang. Teh mulai ngawitan dibuka. Nah, di sini juga tersedia Thai Tea Daily King Cream ya. Teh di kantun teh. Nah, ini adalah perempatan tempat finishnya angkutan pedesaan dari Pasar Kadungorak. Di sini di Kampung Pencelut berhentinya. Terus disambung ke oleh para ojek. Nih, para senior-senior nih. Oh, ayo makasih ini senior. Udah ramang nih para senior. Ah, rekan-rekan nih, ini Pak Awak, ini Pak Kombet. Beliau mangka di sini ya, di pangkalan ojek Kampung Pencelut tuh. Tem sabaraha ayeuna, Pak? Tingkat hilu ini. Pesawahan juga masih banyak di kampung ini. Nah, seperti ini suasananya rekan-rekan ya. Di kantun di. Assalamualaikum. Nah, seperti ini suasananya. Ada tukang empe-empe juga, tukang batagor. Itu kesana ke Panguban, pusat industri tas. Kalau ke atas itu ke danau. Ah, ada bengkel juga, bengkel berkah. Teh, bengkel naon namina teh? Barokah Jaya Motor. Barokah Jaya Motor tuh, alhamdulillah ya. Nah, kalau ini ada Teh Empin. Nah, di sini rekan-rekan tuh. Kalau Teh Empin ini jualan bahan untuk tas.
bahan tas. Kenapa buka bahan tas? Karena memang di sini daerah industri tas. Nah, untuk rekan-rekan yang bergelut di bidang industri tas pasti mengenal daerah Rancasalak, Pangauban, Cikaso, Tambak Baya, Danau, karena disinilah tempat industri tas diantaranya yang ada di wilayah Garut. Nah, ini salah satu ownernya, Tempin. Tempin, kumaha ya icalan bahan kertasna? Alhamdulillah, tuh kita doakan ya rekan-rekan, semoga warga masyarakat sini khususnya yang berjualan, yang bertani, dan semuanya, dan termasuk rekan-rekan di Ada Channel, dilancarkan rezekinya, amin. Ya, teh hatur nuhun teh. Nah, ini toko sepatu. Nama tokonya toko Aldian, toko sepatu. Kemana ya? Ulah kabubar atau ibu-ibu? Ada kaos kaki, tas, sendal, sepatu, jas hujan di sini ya. Ya, nah ini Teh Cucun. Ya, salah ini merupakan owner dari toko sepatu. Nah, tuh, ini barang-barangnya seperti ini. Teh Cucun, kumaha ayana icalanana? Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah lancarnya. Urang darungakeun wargi-wargi. Rekan-rekan sadayana, kita doakan semua para pelaku usaha kecil dan menengah khususnya ya, seperti kita-kita termasuk rekan-rekan semuanya, diberikan kelancaran usahanya, diberi rezeki yang barokah, usia yang barokah, sehat lahir dan batinnya, amin. Ya, mangga atuh Teh Cucun di kantun. Assalamualaikum. Nah, kalau ini biasanya jualannya di sore hari ya, ayam bakar kebakaran sore hari rekan-rekan ya. Oke, rekan-rekan, keliling-keliling kampungnya segini dulu. Mari kita berbagi informasi, motivasi, dan inspirasi. Jaga diri baik-baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.